Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Farida FR. Di video kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian atau share ke kalian tips dan trik atau cara gimana sih untuk menangin giveaway gitu. Kan kadang kalian itu kayak ngikutin banyak-banyak giveaway tapi gak menang-menang gitu kan ya. Dan aku mau share karena aku pernah ngalaminnya dulu sebelum aku jadi YouTuber atau aktif di YouTube. Aku pernah ngalamin. Dan ya, buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian like video ini, subscribe dan aktifin loncengnya, dan share ke seluruh sosial yang kalian punya. Dan ya, let's go to the video. Oke, yang pertama ini adalah tips aku sebelum aku jadi YouTuber. Dan setelah jadi YouTuber, aku kayak enggak melakukan tips ini. Jadi ya, buat kalian yang pengen dapetin giveaway, kalian itu cari YouTuber atau selebgram yang memiliki follower atau subscriber yang sedikit. Karena apa? Karena follower atau subscriber yang sedikit itu merupakan peluang yang besar buat kalian menang. Karena semakin sedikit follower atau subscribernya itu, maka semakin besar peluang kalian menang. Dan ya, karena kalau subscribernya sedikit itu pastinya ya, pastinya yang ngikutin atau yang ikut giveaway-nya itu bakalan sedikit. Gitu sih aku mikirnya gitu dulu. Dan ya, pada akhirnya aku cari yang giveaway gitu di YouTube. Aku sukanya ngikutin giveaway kan di YouTube. Jadi aku cari giveaway Indonesia 2018 bla bla bla. Pokoknya yang kayak gitu aku cari, terus di scroll scroll. Aku itu biasanya cari dari subscriber sama viewernya. Kalau viewernya banyak, kadang kan kalau subscribernya sedikit tapi viewersnya itu banyak, itu sama aja. Jadi buat kalian yang pengen dapetin giveaway atau menangin giveaway, yang pertama itu kalian lihat subscriber sama viewersnya gitu. Soalnya kalau viewersnya juga banyak banget, itu berarti yang ngikutin juga bakalan banyak. Dan ya, aku biasanya tuh kayak yang cari itu giveaway makeup nah gitu. Aku lihat tuh viewernya 900 cuma gitu, cuma 900 kali. Terus aku lihat subscribernya itu sedikit banget, jadi aku ikutin deh. Dan ya udah, ikutin giveaway-nya seperti itu. Dan ya, buat kalian yang pengen menang, silakan lakukan atau tiru tips dari aku. Cuman sekarang itu aku nggak kayak gitu, karena aku tahu aku kayak sadar gitu, karena udah jadi YouTuber. Kalau ngadain giveaway kayak gini, kadang ya kalau kalian itu cuma mikirnya kan giveaway, tapi yang jadi YouTuber gitu mikirnya kalian ikut giveaway itu, kalian itu kayak memang suka sama konten terus ngikutin terus kayak gitu. Jadi aku mikirnya kayak gitu sekarang. Dan sekarang itu aku kayak ngikutin giveaway karena memang aku ingin mensupport YouTuber yang aku suka atau selebgram yang aku suka itu dengan cara ikutan giveaway-nya. Masalah menang nggak menang, ya nggak apa-apa sih. Oke, untuk yang kedua yaitu ikuti semua rules-nya tanpa terkecuali. Jadi kebanyakan dari kalian itu lupa kayak ngikutin rules-nya gitu. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti tidak like, tidak komen, terus tidak pakai hashtag, itu bakalan diteliti banget. Jadi ini tips buat kalian yang mau ikutan giveaway, dengan pemilihan pemenangnya itu ditentukan oleh YouTuber itu sendiri. Dan ya, kalian itu pastikan kayak ikutin semua rules-nya dari rules yang umum. Biasanya yang umum itu kalian itu harus like, comment, subscribe, follow, dan gitu. Itu harus kalian memang harus banget diikutin, karena rules ini berpengaruh banget loh. Jadi walaupun kalian pakai random picker, walaupun pakai aplikasi picker dan kalian itu terpilih dari aplikasi itu, si YouTuber atau si pengada giveaway itu pasti mengecek dulu akun kalian.
Kadang kan kalau akun itu jangan di private gitu kan, jangan di private, jangan digembok gitu. Kalau pengada giveaway itu atau youtuber itu pasti dicek dulu, oh ini akunnya digembok, ya udah diganti, didiskualifikasi jadi pemenang gitu. Jadi pastikan kalian itu ikutin rules-nya, dan itu syarat-syarat yang umum dan harus memang diikutin, karena rules itu penting. So buat kalian yang mau dapetin giveaway, pastikan kalian ikutin rules-nya. Oke, tips yang ketiga itu kalian itu jangan kabur setelah ikutan giveaway. Jadi kayak shopping gitu, take and run. Jadi jangan kayak gitu, kalian ikutin, setelah gak menang kalian itu kabur gitu. Ya pokoknya kalian itu kayak harus aktif gitu kan ya, harus. Kalau kalian ngikutin akunnya ya udah kayak seperti biasanya. Jadi kalau ngadakan lagi itu kan enak banget tuh, kalian bisa ngikutin rules-nya dan gampang banget bisa ngenalin si youtuber yang ngadakan giveaway. Jadi jangan kayak lari terus, kalau ngadakan giveaway datang lagi, terus kalau udah gak ngadakan giveaway kabur lagi. Jadi itu jangan, aku nggak nyaranin kalian kayak seperti itu, aku nggak nyaranin kalian seperti itu. Karena apa, si pengada giveaway atau youtuber itu pasti kayak menandakan itu, oh ini nih dulu pernah ikutan giveaway aku, setelah nggak ngadakan giveaway udah kabur aja, kayak nggak unsubscribe, terus membatalkan unfollow, terus kayak gitu-gitu. Terus setelah ngadakan giveaway lagi, follow lagi, subscribe lagi. Youtuber itu yang ngadakan giveaway itu pinter loh. Jadi kalau kalian yang tag and run itu sangat tidak disarankan. Jadi ya seperti itu, karena aku merasakan sendiri, aku itu kalau udah ngadakan giveaway ya mungkin banyak lah, nggak sebanyak ya youtuber sukses gitu, banyak yang ngikutin. Cuman kadang ada yang pas waktu giveaway tuh banyak banget kayak like terus sampai ke bawah foto-foto aku, terus di komen, terus setiap postingan di DM, dibuat story dan bla 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 bla. Nah setelah pengumuman dan dia gak dapet, udah deh hilang. Dan ya seperti itu, tapi aku sih nggak apa-apa, aku memang kayak mau ngasih sama kalian yang memang benar-benar ngikutin aku dan support aku gitu. Dan ya mungkin itu saja 3 tips dan trik dari aku, semoga kalian terbantu untuk mengikuti giveaway. Dan ya see you in next video, bye bye.